Anggota kepolisian sektor Puding Besar berhasil meringkus satu tersangka yang diduga sebagai pengguna, sekaligus pengedar narkotika jenis sabu yang kerap beraksi di beberapa wilayah Kabupaten Bangka. Penangkapan dilakukan pada Senin siang di ruas jalan Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Tim khusus Polsek Puding Besar meringkus tersangka pengedar narkotika berinisial DR warga desa Kota Waringin, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Di ruas jalan Puding Besar saat tersangka hendak menjual narkotika jenis sabu kepada pelanggannya. Pada saat diringkus tersangka DR tak berkutik dan polisi berhasil mengamankan sebanyak 8 gram sabu dari dalam saku celana tersangka. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan sejumlah uang yang diduga dari hasil penjualan sabu, beserta satu unit alat hisap sabu dari dalam rumah tersangka. Tersangka mengakui barang haram tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan omset hasil jual sabu mencapai puluhan juta rupiah. Dari mana barang tersebut diambil? Dari dalam, Pak. Dari LP. Berapa upah sekali jual? Tergantung barang lah. Kalau banyak laris, banyak lah. Dijual kemana sabu itu? Ke macam-macam lah. Ada yang dari Kuntilan, ada yang dari KTW lah sendiri. Cara yang menjual gimana? Sistem penjualannya? Transaksi. Transaksi. Jadi via telepon? Via telepon ya, temu. Temu? Lempar, kan. Oh, lempar. Berapa satu paket? Satu paket, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300, ada yang setengah. Setiap pemesanan berapa kali habis? Setiap pesan, tergantung ramai enggaknya penjual, pembeli, kita seminggu lah mungkin. Berdasarkan informasi masyarakat bahwa di desa Kota Waringin, Kecamatan Puding Besar, sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu. Barang bukti yang diamankan sekitar 8 gram. Berikut motor, timbangan, handphone, uang dari hasil penjualan narkoba tersebut. Inisial DR, umur 35 tahun, warga Kota Waringin, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman penjara di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.